Lagi dengan Jajeng Channel. Hong Kong beberapa hari ini diguyur hujan ya guys ya, nggak berhenti-berhenti. Dan karena di rumah majikanku itu banyak banget pepohonan, jadi itu halamannya itu penuh dengan sampah, daun-daun pada berjatuhan di halamannya. Dan seperti biasa aku harus nyapu-nyapu guys. Dan lumayan cuaca masih mendung, nggak tahu. Ini berhenti sebentar, sedikit udah mau gerimis lagi. Mumpung belum hujan, aku sapu-sapu dulu sebisanya. Nggak begitu bersih sih, tapi juga nggak biar mengurangi sampahnya gitu, biar nggak berserakan di halaman rumah. Kayaknya kurang sedap dipandang mata, ya guys ya. Sudah makan belum? Kalau belum, segera makan. Ini udah jam berapa? Hampir jam 2 siang. Dan langit masih mendung, tapi usahakan hati tetap cerah ceria. Oke guys, simak terus gimana pekerjaanku nyapu-nyapu halaman rumah. Ini adalah salah satu pekerjaan aku ya guys ya. Jadi jangan dilihat pas waktu liburnya aja jalan-jalan, dandan pakai baju bagus, makan enak. Nah, di balik semua itu juga kita harus tetap melakukan kewajiban kita sebagai pekerja ya. Kita tetap melakukan rutinitas sehari-hari sebagai pekerja. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan aku di majikanku yang sekarang yang rumahnya di deket gunung. Oke guys, check it out. Oke guys, kita akan melakukan penyapuan di belakang rumah. Nah, itu lihat. Di belakang itu ada gunung, guys. Ini adalah di belakang rumah. Nah, ini adalah tangga menuju ke atas. Nah, di sana. Yuk, kita sapu dulu, guys. Sebisanya sekenanya aja ya, guys ya. Soalnya lantainya basah. Sudah nyapu di bagian belakang dan sekarang kita menuju ke depan. Nah, itu di sana, itu di depan. Oke, halaman depan. Yang tadi itu halaman belakang. Yuk, kita ke depan. Such a window, no you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Tell me.
faces standing side by side.
sela-sela tanaman yang nggak bisa pakai sapu ya guys ya. Jadi aku ngambil sampahnya itu pakai tangan. Nah, jadi biar cepet. Nah, kayak gini. Pakai tangan biar cepet. Soalnya pakai sapu nggak bisa. Ini soalnya di bawah tanaman. Ini ada bunga melati ya guys ya. Gitu guys, lumayan. Ya, ini ada tanamannya. Jadi diambilin aja sebagian. Ya nggak bersih-bersih amat, tapi lumayan. Seperti itu. Oke guys. Oke guys, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sela-sela tanaman, aku pakai tangan buat ngambilin sampahnya. Semangat! Oke guys, segitu hari ini bersih-bersih aku. Dan waktunya istirahat. Jam 2 siang, 1 jam istirahat, lumayan. Cuci tangan, cuci muka, wudhu, sholat luhur, habis itu nyantai. Tidur-tidur, main HP. Oke, segitu aja. Bye, see you next my video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di Ajeng Channel. Oke, bye.